Halo Sobat TV, kali ini kita akan melihat Plengkung Wijilan, salah satu tempat unik di Jogja, yaitu terletak di sebelah timur alun-alun utara. Plengkung Wijilan ini merupakan pintu masuk ke daerah sentra gudegnya Jogja, yaitu di Jalan Wijilan, Kelurahan Panembahan. Plengkung Wijilan adalah sebuah pintu gerbang yang bentuknya melengkung. Coba kita lalui. Nah, seperti ini serasa kita masuk sebuah lorong. Setelah kita masuk, maka kita jumpai kanan kiri. Ini adalah sentranya pedagang gudeg. Biasanya di sini tidak pernah sepi, tapi karena ini musim pandemi corona, banyak yang menahan diri karena wisata banyak yang ditutup, tempat ini juga ikut sepi. Biasanya 24 jam selalu ramai. Ini adalah kawasan kuliner gudeg Wijilan. Plengkung Wijilan dulunya adalah tempat untuk masuk area keraton. Jadi ada 5 plengkung yang lain seperti Plengkung Gading dan lain-lain. Salah satunya yang kita lihat ini adalah Plengkung Wijilan yang sampai saat ini masih ada. Bentuknya unik, bisa untuk foto-foto. Nah, bagi kamu yang berkunjung di Jogja sambil menikmati kuliner gudeg, cobalah mengabadikan dengan foto-foto di pintu gerbang ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.